dari wilayah Kemayoran Jakarta Selatan. Mereka panitia jajaran keamanan. Di sore hari ini pertandingan yang begitu menarik nampaknya. Lagi-lagi satu pemain Persikabo Kabupaten Bogor dan juga satu manajer dari Borges oleh rekan kami Bung Kunjung Pribadi Prakato. Memang pertandingan cukup terjadi dan cukup menarik. Ya, nampaknya kita babak pertama baru untuk 4-4 terobosan. Apa yang terjadi? Berbahaya satu tendangan jebret. Nampaknya terdisiasiakan salah satu perubahan sudah absen pada sore hari ini. Bung Kunjung, ya ini sebuah kelengahan namanya Bung di sektor barisan pertahanan dari anak-anak Kemayoran atau tim kesebelasan dari pemain Fajar. Ada Fajar, 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 jep 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 jep. Ladies and gentlemen, anak gadis ketiban Sementi Binong Sementara. Nampaknya pemain Fajar bergerak cukup asik, bergerak cukup ya, cukup enjoy nampaknya. Sehingga lagi-lagi nampaknya bersiapkan kaki kanan dan bola bersarang kembali seorang penjaga gawang pasangan unggul pada sore hari ini. Iya pun nampaknya begitu lemah di sektor barisan pertahanan ini dan begitu mudah nampaknya satu pemain Fajar. Mereka dari satu tendangan dan dari jarak kali satu lakukan. Tepang garam pada sore hari ini cukup kencang. Kita nantikan berbahaya, berbahaya. Ladies and gentlemen, anak garis ketimbang sikon nampaknya sebelah darah. Memayu kembali gol-gol. Ketiga, apa yang kami katakan memang mengunjung pribadi. Ya, betul. Ini sebuah kesulitan namanya di barisan pertahanan UI dan belum namanya menguasai lapangan di sore hari ini. Dan lagi-lagi gol ketiga dari barisan para pemain-pemain Cibinong apa dengan begitu mudah mulai diperkuat beberapa pemain-pemain Liga Indonesia kembali. Ape, Ape, satu pemain Persikabo, Ape, jeng-jeng-jeng. Ya Allah, ya Gusti, Nu Agung, Kumaha, Bapak Okil, dengan satu pemain Alfi Jidan. Ya saudara, begitu baik namanya masih tatapan langsung Bos Alan Parel dan juga segenap panitia saudara terjadi pergantian pemain wasit dari Dwi namanya. Pada Jamal nomor punggung 48 ditarik keluar. Ari nomor punggung 16 masuk. Ya, Bung Kunjung namanya memang kali ini luasan boleh pasang Bung Jalman Agus nampaknya nomor punggung. Tidak kasih nampaknya cukup menarik tentunya putar pertandingan di Liga Tarkam Indonesia. Dan satu serangan kembali berbahaya. Wow, tidaknya dibahaya. Dan kita lihat Ustok sama Uhuyam Syed mempercaya juga Bung Kunjung berbahaya. Kembali hanya menghasilkan tendangan namun masanya di sektor barisan pertahanan dari Burung Hulu. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa kota-kota pernah berikut dengan PSG Cici Amis sudah pemirsa. Semua cek kanan berbaju cici. Ya bro. Semua kelemahan kembali di sektor barisan pertahanan. Kata Pak Lurah Okil. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dengan mudah satu pemain Alpi sudah mencetak dua gol, satu pemain mantap Persikabo Bogor nampaknya, saudara. Kerjasama dengan satu rekan mereka Anis begitu baik mereka mengumpan si kulit muda lagi-lagi Alpi. Satu pemain handal, saudara, diturunkan di sore hari ini di sektor barisan pertahanan. Ya, pemain-pemain yang sangat berbahaya.
Thank you.